Wanti-wanti Ten Hag ke MU, jangan kepedian. Manchester United bersuka cita usai memenangi Piala Liga Inggris. Manajer MU, Erik Ten Hag meminta skuadnya tak euforia demi trofi-trofi lain. MU menjadi kampion Piala Liga Inggris usai mengalahkan Newcastle United pada final di Wembley, Minggu 26 Februari 2023. Kemenangan itu didapatkan berkat gol dari Casemiro dan Marcus Rashford. Sukses di Piala Liga Inggris disambut kegembiraan besar di lingkungan MU yang sudah berpuasa gelar sejak 2017 silam. Sebelumnya, mereka terakhir kali merasakan juara saat menang di Liga Eropa di bawah Jose Mourinho. Ten Hag pun ikut larut dalam kegembiraan dan perayaan juara malam tadi. Dengan dia tampak ikut berdansa bersama Antony dan Martinez. Akan tetapi dia mengingatkan timnya untuk tak tenggelam dari euforia karena masih banyak tugas menanti. MU masih berpeluang memenangi trofi-trofi lainnya di musim ini. Setan Merah masih bisa menjuarai Piala FA, Liga Eropa, dan secara matematis berpeluang memenangi Premier League. Jadi ini adalah kemenangan besar. Kami sangat bahagia malam ini. Ini harus menjadi sebuah inspirasi dan ini akan membantu karena ini akan menghadirkan kepercayaan diri lebih besar. Selama kami tak berlebihan dengan kepercayaan diri, terus melakukan hal-hal benar, menjaga kebersamaan, terus berusaha dan bekerja, kami bisa memenangi lebih banyak lagi. Sambung Erik Ten Hag. Janji berani Ten Hag usai MU juara Piala Liga. Setelah membawa Manchester United juara Piala Liga, Ten Hag yakin timnya bakal punya peluang untuk meraih lebih banyak trofi. Kemenangan yang didapat MU di final Piala Liga menurut Ten Hag adalah pembuka dari upaya memenangkan gelar-gelar bergengsi lainnya. Pertama, kami harus memenangkan trofi pertama dan itulah yang kami lakukan hari ini. Saya rasa kami akan mendapatkan banyak inspirasi dari momen ini dan bakal lebih percaya diri. Kami saat ini masih dalam tahap awal mengembalikan Manchester United ke posisi seharusnya, yaitu memenangkan banyak trofi. Ini adalah trofi yang pertama. Meskipun kemenangan di Piala Liga kerap kali disebut sebagai kemenangan yang kurang bergengsi, bagi Ten Hag, perayaan tetap patut dilakukan. Kami harus merayakan, karena ini bukan hal yang biasa, ini bukan hari biasa. Kami memenangkan trofi dan ini berarti sesuatu, inilah yang saya rasakan di sini. Kami menangkan sesuatu dan kami harus merayakannya. Setelah itu kami harus lanjut berjalan. Para pemain pun sudah tahu bahwa kami akan menghadapi laga besar pada Rabu lawan West Ham United di ajang Piala FA. Kata Ten Hag seperti dikutip dari situs resmi klub. Mengagumi profesionalitas Erik Ten Hag, malam juara, paginya langsung latihan. Erik Ten Hag nampaknya benar-benar memberikan perubahan yang besar bagi Manchester United. Ini terlihat dari caranya menangani skuad MU usai menjuarai Carabao Cup dini hari kemarin. Seperti yang sudah diketahui, MU berhasil menyudahi puasa gelar juara mereka yang sudah berjalan 6 tahun lamanya. MU buka puasa di Wembley usai menjuarai Carabao Cup 2022-2023. Di laga itu MU berhasil mengalahkan tim kuda hitam Inggris, Newcastle United. Mereka mengalahkan The Magpies dengan skor 2-0 berkat gol Casemiro dan Marcus Rashford. Manchester Evening News melaporkan bahwa Erik Ten Hag tidak membiarkan timnya merayakan keberhasilan mereka itu. Dia menuntut MU untuk langsung fokus ke laga berikutnya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Ten Hag tidak mau menghabiskan waktu di London usai pertandingan. Biasanya, skuad MU akan menginap terlebih dahulu di London setelah laga tandang seperti ini. Baru keesokan paginya, mereka kembali ke Manchester. Namun Ten Hag kali ini meminta klub menyarter pesawat. Sehingga pada pukul 22 waktu setempat, skuad MU sudah bertolak pulang ke Manchester. Back MU Harry Maguire melakukan aksi yang boleh dikatakan cukup kontroversial setelah laga final Carabao Cup 2022-2023. Kapten MU itu tidak menyalami ataupun menengok ke arah pemilik klub
yakni Avram Glazer yang ada di hadapannya saat hendak mengangkat trofi juara. Para pemain MU terlihat antusias untuk merayakan gelar Carabao Cup 2022-2023. Namun ada satu momen yang sangat krusial ketika Maguire tak menyelami Avram Glazer. Harry Maguire mengenakan ban kapten dan memimpin skuad MU untuk naik tangga Stadion Wembley untuk menerima trofi. Bersama Bruno Fernandes, Maguire jadi pemain yang mengangkat trofi Carabao Cup pertama kali. Nah, dalam perjalanan dari tangga hingga mengangkat trofi, ada satu momen penting yang dilakukan Maguire. Pemain berusia 29 tahun itu tak melihat dan menyalami pemilik United, yakni Avram Glazer. Awalnya Maguire terlihat berpelukan dan bicara dengan Richard Arnold sebagai CEO klub. Kebetulan di samping Arnold berdiri Avram Glazer. Dia asyik bertepuk tangan dan sempat melihat ke bawah, ke arah Maguire berjalan. Dalam laga final Carabao Cup 2022-2023, fans MU sempat mengibarkan spanduk tuntutan Glazer out. Bahkan, spanduk itu dibentangkan tidak jauh dari tribun tempat Avram Glazer berdiri.